Untuk menambah motivasi bagi pemain sepak bola Kabupaten Batubara, PSSI Batubara gelar pertandingan persahabatan antara PSMS Legend Medan melawan ASKA PSSI Batubara di lapangan hijau Desa Lalang Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Walau sudah terbilang legend, namun 9 orang mantan pemain inti PSMS Medan masih memiliki kemampuan yang bagus. Walau sempat tertinggal dengan skor 4-2 di babak pertama, PSMS Medan kembali bangkit di babak kedua dan berhasil membalikkan skor talak 9-5. 9 orang mantan pemain PSMS Medan yang merumput di lapangan hijau Desa Lalang mendapat sambutan hangat dari ribuan penonton. Menurut Ketua PSSI Batubara, Sapri Musa, event persahabatan ini digelar untuk membangkitkan talenta sepak bola yang ada di Batubara. Dalam waktu dekat akan diadakan seleksi pemain yang akan mengisi daftar pemain tingkat Kabupaten Batubara yang akan mengikuti kejuaraan di Divisi 3 Liga Nasional. Kedepannya diharapkan para pemain sepak bola Batubara bisa mengharumkan nama Batubara di kancah nasional. PSSI Batubara akan menunjuk mantan pelatih PSMS Medan untuk menjadi tim seleksi pemain sepak bola Kabupaten Batubara dan sekaligus menjadi pelatih. Baik, hari ini Batubara kedatangan para pemain-pemain legend dari PSMS Medan. Ini dalam rangka pertandingan persahabatan. Dari pertandingan ini tujuan kami untuk memotivasi para pemain-pemain Batubara ke depannya supaya lebih baik dari sebelumnya. Nah, dalam pertandingan ini kita sudah menyaksikan bagaimana keakraban antara satu dan yang lain dengan harapan silaturahmi ini tetap berjalan. Nah, saya sebagai ketua PSSI tentunya berterima kasih kepada seluruh adik-adik saya, ya panitia. Nah, kemudian tidak lama lagi ASKAP PSSI Batubara itu di bawah kepemimpinan saya, insya Allah beberapa waktu akan datang kita akan seleksi pemain-pemain Batubara untuk persiapan kejuaraan sepak bola tingkat Divisi 3 ataupun Liga Nusantara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata. ASKAP Batubara, bila!